Halo everyone. Oke, selamat subuh. Selamat ini udah subuh ya. Udah jam 3-an ya, enggak terasa. Kita tadi habis dari Blok M ke sono sini dan langsung kita ketemu Mamang Agus. Kita datang ke Raja Wali, guys. Tempat yang kita ngejok kemarin hidup baru di sini. Iya, situ. Yang acara si Abid ya. Abid. Sunatan. Ya, ketemu sama Mamang Agus lagi ya. Ini cuma menyambung tali silaturahmi aja. Kangen Mamang Agus di sini. Oke, itu aja. Gue cuma mau infoin buat lo semua, kita ketemu sama Caca Romi nanti tanggal 4, masih lama. Iya. 4 Januari. Iya. Cuma benar lagi. 5 hari lagi. Iya. Merry Christmas everyone, selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru. Mama Agus. Mama Agus. Halo, ditengok Babe Caca sama Abang PJ. Dah. Ini kemarin nyawer loh, makasih loh ya udah nyawer. Padahal sih kita niatnya ngundang Agus ke sana ke Bangu bukan pengen dia nyawer enggak, tapi pengennya kita silaturahmi, ngobrol aja, lepas kangen gitu Agus. Cuma repot nyawer segala, hiburan. Mendingan duitnya buat anak. Oh, itu anak ada lagi kok. Wah, sih itu baru lelaki sejati ya, itu suami luar biasa. Oke, selamat subuh ya, Kak. Subuh, Be. Pokoknya saya selalu menjaga silaturahmi. Apapun yang terjadi saya selalu berusaha baik sama siapapun. Ya, jadi kalau orang baik ya saya baik, itu aja ya. Bang. Iya, itu ya. Mama Agus, pokoknya Mama Agus the best deh. Cocok ya. Nanti datang lagi kalau kita manggung. Oh, insyaallah ya, datang. Datang lagi dong ya. Gak usah nyawer, gak usah dengan. Gak usah nyawer, tapi ngasih saja amplop 1 juta. Gak usah nyawer, bawa makanan aja, bawa makanan. Sama aja dong berarti. Oke, baiklah, kita namanya hidup manusia itu dalam hidup mesti bersambung tali silaturahmi, gak boleh putus ya sayang ya. Jadi apapun terjadi itu mesti tetap bersambung tali silaturahmi. Jadi persaudaraan tuh gak boleh putus. Oke, udah tuh aja, udah berapa menit? 2:10. Oke deh, jadi buat semua-semuanya nanti kita akan berpindah tahun ke 2020. Harapan saya, doa saya, revolusi saya, semoga di tahun 2020 saya pokoknya sehat aja. Ya. Dan rezeki lancar terus, amin. Amin. Mang, Mang, di iya, Mang. Doa itu loh. Iya, 2020 apa doanya? Doa Agus. Biar sehat selalu. Amin. Terus? Panjang umurnya. Amin. Sukses selalu. Amin. Buat Babe nih 2020, Be. Aku pengen Ija enggak suka ngetawain orang lagi. Amin. Seandainya ngetawain, gue pengen Ija digaplok. Amin. Udah gitu aja, makasih. Enggak jadi. Jadi buat teman-teman semua ya, teman-teman semua yang tahu Caca Romi, kalau Mbak Buci Ija ketawain lo gaplok aja. Gaplok dapat izin dari Babe Caca ya. Udah ketawain lo pukul aja. Bohong, dosa. Mukul anak yatim piatu itu dosa. Memang anak itu ada hukumnya. Anak yatim piatu boleh ketawain orang. Jadi, itu ketawa anak lihat orang kursi roda ketawa, lihat bencong ketawa. Ketawa lagi. Namanya orang kan lepas ketawa dibanding sih maju. Jadi yang ngomong deh ini. Apa ada pak lo? 2020. Pokoknya kalau 2020 ini saya diberi kesehatan, semoga rezeki tambah lancar ya. Makannya sedikit. Makannya sedikit menjadi gemuk. Pokoknya kalau Babe ngomong begitu jangan didengar. Jangan didengar ya. Itu dosa, suatu dosa ya. Harapannya apa, Cong, belum? Udah itu harapannya tadi semoga apa? Sehat. Oh, sehat aja. Oke. Okay. Kurus ya. Kurus ya. Enggak boleh tahu juga. Deh, udah enggak tahu lah. Udah. Yuk udah pagi. Oke, okay, Oke, itu dia keseruan kita di hari ini ya bersama Mang Agus dan tetap with my boss, my babe dan my asisten, my buci. Oke, pokoknya jangan lewatkan liputan video berikutnya untuk tahu kapan di mana kita manggung, kapan di mana kita show time ya. Oke, baiklah. Sampai ketemu nanti pada liputan video berikutnya. Subscribe, like and comment. Lagi. Pantau. Babe bertiga. Sini, Be. Rokok. Dia aja yang bikin mobil. Ya. 1, 2. Lagi. 1, 2. Dah. Berempat, Bang. Ini enggak bisa berempat. Matiin dulu. Subscribe, like and comment dadah semuanya, dadah guys. Dadah. Smiley.